Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga di pagi hari ini kita masih bisa beraktivitas seperti biasa, yaitu bercocok tanam. Oke teman-teman semuanya, di pagi hari ini kegiatan saya sedang melakukan pemangkasan cabang melon kita. Kita akan mengurangi sebagian cabang yang tidak kita inginkan atau tidak kita perlukan. Oke, mari kita ikuti kegiatan saya di pagi hari ini. Waktu yang tepat untuk mempruning pertama kali adalah usia 20 hari setelah pindah tanam. Cabang-cabang ini masih muda sehingga sangat mudah untuk kita lakukan pemruningan atau pembersihan karena masih lembek, belum keras batangnya. Kita bersihkan untuk cabang yang tidak kita pakai. Kita cukup gunakan cabang 1, cabang 2, dan batang utama. Jika kita lambat dalam melakukan pruning pertama ini, maka akan menghambat pertumbuhan karena semua cabang ini akan menjalar dan akan berebutan makanan berupa pupuk yang kita kasih pada tanaman kita. Alangkah baiknya kita mempruning untuk yang pertama kali, usahakan tepat pada waktunya, yaitu di usia 20 hari setelah pindah tanam. Nah sahabat tani semuanya, beginilah kondisi tanaman melon saya setelah 3 hari yang lalu kita melakukan pemangkasan pada cabang yang tidak ada fungsinya. Alhamdulillah perkembangannya sangat bagus. Mungkin 2 hari lagi tanaman ini sudah mulai bisa tak ikat di tiang penyangga atau lanjaran seperti ini. Ini untuk batang utamanya, nanti kita ikat di tiang penyangga atau lanjaran seperti ini.
dan untuk cabang 1 dan cabang 2 nanti kita biarkan menjalar di tanah, karena seperti biasa kita masih menggunakan sistem semi lasah atau bangun tidur. Sekali lagi perlu saya sampaikan, untuk proses pemangkasan usahakan tepat pada waktunya, jangan sampai kita menunda-nunda, karena setelah kita pangkas cabang yang tidak ada fungsinya nanti, maka pertumbuhan tanaman kita akan lebih cepat. Oke, demikian tadi sedikit informasi tentang kegiatan saya di pagi hari ini, yaitu kegiatan memangkas cabang melon kita. Pesan saya tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih telah nonton video saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.